Abangnya ngamen. Pas ditenggelamin pertama sih, karena itu seru banget sih pas ditenggelamin yang di pertama, pas di tengah-tengah, karena kita bisa berenang gitu kan, terus juga airnya nggak terlalu asin banget. Ada ikannya ya. Lagi ada ikan. Aduh, agak perih nih mata. Aduh. Aduh. Seru banget. Karena apa ya, jernih gitu, terus malahan lebih apa ya, lebih seru kayak di situ gitu daripada di kolam renang. Kayaknya maksudnya kayaknya itu pertama kalinya aku sejauh itu jatuh di laut gitu loh. Kayak biasanya tuh di pinggir-pinggiran laut doang gitu. Itu sampai ke tengah banget. Jadi itu pertama kalinya aku ibaratnya sedalam itulah gitu. Tapi itu seru banget. Karena jernih banget kan. Tapi kedua kalinya itu seru banget. Soalnya aku waktu itu dijatuhin pas banana boat, tapi di lautnya kayak pinggir-pinggir. Oh, enggak di ada ya, ke tengah dia. Iya, terus kayak banyak hal-hal apa? Rumput-rumput. Kayak ikan-ikan. Jadi aku takut ikan. Tapi kalau ini di tengah-tengah sih kayaknya enggak ada ikan. Kayaknya takut ada ikan. Ayo. Gimana Kak Rifki? Seru banget. Mau harus pindah apa mesinnya aja? Ada bang. Pindah. Oke. Asin bang ya. Kita apa aja ya konsep ya? Yuk mas. Ya. Apa ya mas? Gimana nak? Seru banget. Seru ya? Iya. Bang, tapi jangan jauh-jauh bang. Iya bang, jangan jauh-jauh. Yang di tengah. Kalinya itu dijatuhinnya itu di pinggir banget, jadinya tuh banyak pasir. Terus pas dijatuhin di pinggir itu kayak ada yang ketelen gitu. Terus aku kayak hampir muntah gitu, kayak gitu. Karena asinnya tuh kayak langsung masuk gitu. Si Kiki juga kayak matanya perih gitu. Mungkin udah ketelan beberapa pasir gitu di sini, nggak ada yang tahu kan. Itu benar-benar ibarat kayak langsung masuk banget tuh. Terus kayak aku langsung bisa napak gitu. Malah nggak seru. Terus aku ngelihat kayak dia di sini kayak pasir semua. Jadi kayak seruan di tengah-tengah laut di yang biru banget itu, si kebiruan itu. Wah! Sampai kena mata nih. Tapi seru sih. Ini enakan yang di tengah tadi sih. Iya, enakan di tengah tadi. Soalnya kayak soalnya cetek ini banget. Kayak udah banyak. Kayak udah banyak pasirnya gitu, iya. Jadi asin banget. Pas yang kedua nih, itu agak cetek juga kan. Pas jatuh, itu langsung ke pasirnya jadi kayak kurang seru. Tapi pas yang pertama itu seru banget. Kita kayak tenggelamnya kayak seru banget gitu. Enakan tadi sih, pas di agak tengah gitu. Iya, ini lebih perih. Hmm. Ini udah kita dua kali. Ya. Oke, habis ini kita mau naik donat. Aku udah pernah naik donat, ini seru banget. Aku belum pernah naik donat. Ya enggak, tahu aku enggak dijatuhin gitu. Tapi kayak ya, terguncang-guncang. Oh, terguncang-guncang. Oke. Gimana sih kok kakinya bang? Bang ini gak dijatuhin kan ya?
tapi pegangan sih, nanti saya kebentang. Buat ya. Coba sini, Pak. Halo, jatuh. Kalau donat itu adalah permainan favorit aku banget. Seru aja walaupun dia gak nyemplung, tapi dia ya wahana banget gitu loh. Aku kan suka adrenalin yang tinggi-tinggi, yang serem-serem gitu. Aku suka banget. Dia kayak kenceng banget ditarik gitu. Nah, aku waktu di Bali juga aku naik itu. Tapi aku merasa yang ini lebih kenceng gitu. Kayak jadi tambah seru gitu. Ditambah pas banana boat kan si Rifki yang megang kamera kan. Jadi di donat ini aku yang megang kamera. Terus itu mana udah kenceng banget. Terus akhirnya si tripod ininya aku jepit gitu di sini. Terus itu juga abangnya makin kenceng. Aku bukan apa-apa sih, aku takut si kameranya ini jatuh gitu kan. Di tengah-tengah juga gitu loh, jadi agak panik sih. So, kayak buang, kayak gitu-gitu. Maksudnya abang gitu, cuma pakai W. Buang, kayak gitu. Tapi seru banget, kayak donat itu favorit aku banget. Abang. Anjir, gue takut kameranya. Bisa. Wah, seru kan? Kalau di donat boot yang pertama sih emang agak ini ya, menegangkan gitu kan. Terus kayak yang kedua kalinya itu lumayan, ketiga kayaknya agak mual karena bergelombang kan. Terus emang harus pegangan lumayan kenceng gitu kan, karena kalau nggak pegangan tuh kita bisa jatuh. Terus kebetulan pas itu ada yang megang kamera kan, gantian juga. Itu emang dia effort juga sih, megang kameranya lebih kenceng daripada megang pegangan itu. Terus iya, pas diemnya itu sebenarnya kayak udah capek aja sih teriaknya, karena kayak udah teriak berkali-kali gitu kan. Tapi yang pastinya nih dudunya seru, tapi aku lebih suka yang di donat sih, karena kayak gimana ya, kita loncat-loncat gitu karena ada gelombang di lautnya gitu. Lebih lama juga, soalnya kalau di banana boat cuma sebentar doang, kayak dua kali jatuh aja kayaknya bakal lebih gitu kan. Oh. Soalnya kita dicetek, dijatuhin ya, jadinya kena
kena pasir-pasir. Tuh, kalau yang tadi kan di tengah tuh enak. Iya. Kayak kita berenang. Iya. Tadi keminum. Pasir-pasir. Udah. Oke, okay, mantap. Kamu mau disuapin?